Mengawali informasi yang pertama, MWCNU Celuring Minggu pagi menggelar peringatan Hari Santri, tepatnya di ruang terbuka hijau Desa Tampo, Kecamatan Celuring Banyuwangi. Selain pengibaran bendera yang dilakukan oleh Banser, kegiatan tersebut diawali dengan sholat duha bersama dan penampilan drum band serta diisi dengan atraksi pagar dosa. Warga Nadiin Kecamatan Celuring merayakan Hari Santri Nasional dengan menggelar apel akbar di lapangan Desa Tampo pada Minggu pagi 22 Oktober 2023. Apel santri warga Nadiin dimimpin langsung oleh Ketua MWCNU Celuring, Rahmat Ishak. Dalam kegiatan apel akbar tersebut diikuti oleh IPPNU, IPNU, Fatayat, Muslimat, GP Ansor, Banser, Pagar Nusa, Lembaga Pendidikan, dan para santri. Selain itu juga dihadiri oleh Kapolsek Celuring AKP Abdurrahman dan Ramil Celuring Kapten Infanteri Edi Supriyono, Sekretaris Camat Celuring Titik Handayani, Kepala Desa Tampo Hasim Asyari, Pengasuh Pondok Pesantren, Kepala Sekolah di bawah naungan LP Ma'arif, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa tamu undangan lainnya. Ketua MWCNU Kecamatan Celuring Rahmat Ishak menjelaskan, Hari Santri diperingati dengan tujuan menumbuhkan sikap moderat dan toleransi baik di kalangan santri, umat Islam, dan masyarakat umum. Rahmat juga mengingatkan kepada santri untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang mengarah kepada cinta tanah air Indonesia, karena di tangan merekalah estafet kepemimpinan akan diteruskan nantinya. Tema peringatan Hari Santri tahun ini adalah Jihad Santri Jayakan Negeri. Tema tersebut dipilih untuk merayakan semangat dan dedikasi para santri dan perjuangan kebodohan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran santri sebagai pilar keagamaan dan keilmuan yang menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Kegiatan Hari Santri ini, selain pengibaran bendera, juga diawali sholat duha bersama, penampilan drum band santri, penampilan banser, dan juga atraksi pagar nusa. Untuk Ansor, di belakangnya berdiri. Oke. Tangan dua-duanya di atas, hum salaum, gerakan kamu. Tunjukkan semangatmu keras kepada pasukanmu demi melindungi Banser, 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 NU, Banser. Sekali lagi, Banser, Banser, Banser. Thank you.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MWC NU Kecamatan Celuring pada hari ini melaksanakan Hari Santri Nasional yang setiap tahun kita peringati di tanggal 22 Oktober. Oleh karena itu, MWC Celuring juga memperingati bersama dengan banom-banomnya beserta lembaga-lembaga pendidikan formal maupun pondok pesantren se-Kecamatan Celuring. Harapan kami selaku MWC, harapan untuk hari santri sesuai dengan isi resolusi jihad bahwa kita tidak intinya memperjuangkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau lembaga secara keseluruhan yang lembaga formal itu sekitar 42, terus pesantrennya ada sekitar 20, ya, pesantren yang santrinya lebih dari 100, kalau yang kurang 100 itu sekitar ada 2. Seperti diketahui, peringatan Hari Santri di Kecamatan Celuring sendiri merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun dan lokasinya juga berpindah-pindah. Andoko Kusumo, CTV.